Oke, okay, selamat datang di channel DK8000. Kembali bersama Surya di sini. Trik-trik panas-panas begini. Tempatnya kebetulan cuma ada yang di sini aja biar enggak terlalu berisik. Saya kembali hadir guna akan mereview si Orange di belakang. Iya, yeah. Kawan-kawan udah tahu ya dari judulnya ya. Jadi di belakang saya itu adalah sebuah Lambretta. Kawan-kawan yang udah lama main Vespa, main motor Italia pasti tahu Lambretta itu apa ya. Oke. Okay. Sebelum kita masuk ke video utama, jangan lupa di subscribe dulu channel saya DK8000 dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kalau sudah, mari kita masuk ke video utama. Selamat menonton. Kawan-kawan, inilah dia Lambretta V Special 125. Ya, Lambretta adalah pembuat motor juga dari Italia juga. Dimana, kalau menurut saya adalah lawan abadi dari Vespa. Ya, kalau di mobil itu ada kayak Lamborghini versus Ferrari. Nah, kalau di motor, khususnya Italia ada Vespa versus Lambretta. Dari dulu saya udah pernah dengar memang Lambretta dari zamannya 2 tak, terus sekarang ke 4 tak. Jadi dari versi bodinya pun kayak nggak jauh-jauh banyak berubah. Mirip kayak Vespa ya. Cuman memang sekarang lebih dimodernkan lagi. Itu dia tadi tampilan utuhnya dari Lambretta V Special 125 ya. Nah, sekarang kita lihat lebih detail bagian per bagiannya. Untuk speknya nanti segala macamnya mungkin bisa dilihat juga di internet juga ya. Lambretta V Special 125 ya. Dari velg seperti ini tampilannya. Kalau saya lihat mirip Vespa apa ya? Vespa Sprint kali ya. Cuman ini memang di bagian ininya nih lebih gede, lebih besar. Terus bannya ukuran 110/70 ring 12. Ini bannya maki Pirelli Angel Scooter, tapi nggak tahu udah diganti belum ya. Nah, perbedaan mencolok dengan Vespa di sini adalah dari shockbreaker-nya ya. Kalau Vespa dia menggunakan lengan ayun tunggal di sisi kiri, kalau Lambretta dia pakai teleskopik kiri kanan, mirip kayak motor Jepang ya. Itu, terus sayapnya tampilannya kayak ini, spakbornya dia lebih kaku. Kalau dilihat sekilas mungkin tampilan kaku-kakunya ini mirip kayak Vespa S kali ya. Kita lihat dikit ke arah sini dari sisi kirinya. Ini tampilan dari sisi kirinya. Cakramnya gede banget dan dia agak keluar. Kalau kawan-kawan lihat, kelihatan nggak? Gini. Jadi bosnya itu lebar banget untuk geser keluar ya. Ini udah versi ABS, terus nih segini kalipernya. Di sini juga ada mata kucingnya. Oke, kita ini lampunya udah LED yang V125 spesial. Nanti mudah-mudahan kelihatan ya. Kita coba ntar hidupin ntar lagi. Moncangnya kayak gini, mirip kayak Vespa. Coba dilihat depannya. Tuh, ya. Cuma di sini ada kayak bentuk V di sini. Oke. Ini juga kalau Vespa mungkin dasinya ini saya nggak tahu, mungkin saya bilang juga dasi mirip ya. Kelihatan kan? Ini kalau ngelihat kayak ini mirip kayak saya ngelihat Vespa PS atau Vespa PX ya kalau nggak salah ya. Tengahnya kayak gini. Lalu di sini ada logo kebesaran dari Lambretta. Innocenti SA Lambretta. Lampu sudah pakai hexa. Hexagon ya.
LED semua dan ada tulisan lambretanya di sini. Nanti kita nyalakan kayak apa lampunya. Oke, kita ke atas. Dari sisi gripnya, ini empuk banget karena mirip kayak pakai karet gitu ya. Dan ini masih asli. Ada tulisan lambretanya di sini. Dari sisi tuas normal, cuma ada bel. Lalu ada lampu sein dan di sini ada untuk lampu jauh sama ngedim. Lampu jauh, lampu dekat untuk dim. Yang sisi kanan ada tombol starter. Ada tombol untuk modenya ini. Ya, ini nggak ada apa, nggak tahu apa ini ya. Terus ini adalah speedometernya. Nanti kita lihat speedometernya. Ya, pasti di sini campuran analog digital. Di sini digitalnya, sini analog ya. Hidupin dulu ya. Good morning, Lambretta. Drive safe. Nah, oke. Di sini ada penunjuk bensin, lalu ada odometer. Lalu ada RPM di sini ya. Lalu ada di sini juga sudah ada voltmeter di sini. Voltmeter dan di sini menunjukkan jam. Keren ya, lengkap semua ya. Di sini speedometernya masih analog. Ntar kita hidupin ya. Nah, di sini juga sama juga ke Vespa, ada bagasinya juga di sini. Kita coba buka. Ini sadar tadi belajar agak susah nih. Jadi ke sini dulu. Baru ditekan. Nah, saat ini langsung ditekan. Tar. Agak susah emang nih. Tar ya. Putar, tekan. Nah, seperti itu. Di dalamnya ini ada toolkit. Ya, bisalah untuk nyimpan barang tapi nggak banyak ya. Terus di sini juga bisa. Ini ada power charge di sini. Pakai USB. Susah banget. Itu dia power charge pakai USB ya. Di sini ada lock unlock, saya nggak tahu nih apa fungsinya nih. Nanti coba saya cari dulu ya. Ini kalau posisi ke lock, motornya nggak mau hidup. Kalau saya geser ke unlock, itu dia jawabannya. Tutup, tinggal tekan, selesai. Back bawah seperti ini modelnya. Dia berundak juga di bagian tengah, cuman tidak setipis dari Vespa. Ini lebar banget, hampir satu jengkal lebarnya. Plus ada logo Lambretta di sini. Bagian belakang footstep, dia tidak ada footstep menjorok keluar sama juga kayak Vespa. Jadi cuman kayak gini, cuman di sini ada dipermanis. Ini kayaknya untuk kayak saluran udara kali ya. Biar udara masuk. Standar samping kayak gini. Standar tengahnya kayak gini. Terus ini dari CVT-nya kayak gini. Ya. Box filter. Terus nah ini bagian belakangnya. Dia sudah include menggunakan cakram belakang. Ban belakangnya 120/70 ring 12, ya. Ini adalah tampilan dari lampu belakangnya. Jujur, ini lampu belakangnya saya suka banget. Suka, unik banget, asli unik banget, keren banget. Nih ya, spakbornya juga panjang ke bawah. Ini kalau dilepas kayak lebih ganteng lagi kayaknya ya. Lampu belakang sudah LED, ada tulisan Lambretta juga di dalam. Ya, ini sangat tak mungkin bisa untuk nama pasang aksesoris ya. Oh ya, bahan belakangnya ini, yang kiri kanannya ini plastik ya, bukan besi kayak Vespa. Tapi tengahnya ini baru besi. Ini joknya, motifnya seperti ini. Ya. Adapun cara membuka jok dari si Lambretta ini adalah masukkan aja kunci, ya. Putar aja ke sini. Tidak usah ditekan. Tada. Cuman muat satu helm, ya. Nah, kayaknya helm half-face deh kayaknya ya. Mereka buat joknya beneran niat banget ya, ada tulisan Lambretta juga di sini. Terus ini tutup bensinnya juga kayak motor sport gini ya. Jadi cara membukanya angkat, nggak pakai kunci, diputar. Wah, besi berat. Tutup. Kalau udah penuh, tutup. Lalu putar. Keren. Ini juga ada tulisan Lambretta juga. Nah,
Di sini cuma ada tulisan Lambretta. Oke. Okay. Logonya mirip kayak logo Ferrari, ada tarikan ininya ya. Knalpotnya seperti ini. Kecil, panjang ya. Terus velgnya itu yang amazing banget adalah baut velgnya. 1 2 3 4 5. 5 plus ada tonjolan-tonjolan lagi. Kalau kelihatan ya tuh. Gila, banyak banget. Kayak baut velg mobil ya. Terus ini dari bagian kipasnya, di sini port olinya. Nah. Bunyinya halus banget, mirip kayak motor Jepang. Starternya pun masih berisik kayak motor Jepang dulu ya. Itu bunyinya. Oke. Ini coba dilihat. Kita coba cek modenya. Tripnya berganti, lalu odo, lalu trip lagi. Nah, itu aja sih yang bisa diganti. Ya. Kita lihat lampunya sekarang. Oh. Ada, kalau seinnya bunyi hidup. Ada bunyinya. Dengar? Ini lampunya. Ini kayaknya lampu jauhnya. Oh, bukan, ini lampu dekatnya. Ini lampu jauh. Ini ngedim nih ya. Kalau nggak didim kayak gini. Jadi gantian deh nyalanya. Oke. Coba duduk di atas motor si Lambretta ini sih, menurut saya ya, lebih nyaman dibandingkan duduk di atas Vespa. Nah, mungkin karena joknya lebih pendek kali ya, joknya lebih pendek. Terus ruang kaki juga kayaknya lebih lapang ruang kakinya. Ya. Terus apa lagi ya? Itu aja sih. Jadi kayaknya berasa lebih nyaman aja. Nanti kalau ada waktu kita coba test ride ya. Mudah-mudahan ada waktu kita coba test ride kayak apa rasanya. Yang pasti juga bedanya adalah kepalanya ini panjang banget. Tuh, kelihatan banget kan? Panjang banget kayaknya kepalanya. Kalau Vespa kan cuma segini aja nih. Ini Lambretta masih ada lagi. 10 sentian ke depan. Ini dia. Demikianlah video singkat mengenai Lambretta V125 spesial ini. V spesial 125 atau V125 spesial, entahlah ya. Yang penting itu namanya ya. Ya, semoga video ini bisa berguna untuk kawan-kawan. Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe channel saya Del Kamar Ribu. Kita ketemu lagi nanti di video-video mendatang. Terima kasih, have a nice day. Bye-bye.